Never Quit. Dan kita langsung masuk ke bout berikutnya. Partai perbaikan peringkat di kelas Bantamweight Division 61,2 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighter asal kota Manado, usia 24 tahun dengan tinggi badan 170 cm, menguasai disiplin Krav Maga dan Taekwondo dengan rekor belum pernah bertarung. Fight out from the Mudu team, please welcome Ryan, the Spoil Boy, Lawita. Dan lawannya dari sudut merah, seorang fighter asal kota Lombok. Usia 31 tahun dengan tinggi badan 165 cm. Menguasai disiplin Muay Thai. Dengan rekor bertarung satu kali kalah. Fighter from Bali MMA. Please welcome Papadu Lombok. Ahmad Yusuf. Itu dan jadi kita malam hari ini. Bawa Max Medino dan Bapak Linslan Siman Juntak. Inspektur pertandingan Bapak Francino Tirta. Juri 1 Soma, juri 2 Mustadi, juri 3 Anthony Pajo, wasit David Strong. Fighters, let's get it on. Fighter, fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian dan bermain sportif. Touch glove, kembali sudut. Juri 1, juri 2, juri 3. Dewan juri, time. Inilah ronde pertama, Anda akan dipandu oleh Bung Diki dan Bung Dramono. Kita masuk bout ketiga Bung Bram pada malam ini di kelas bantam. Kembali langsung saja tidak pakai basa-basi. Benar Bung. Oh, low kick keras dari Bung, inside low kick. Oh, high kick yang baik. Ya, serangan-serangan yang akurat bagus Bung, keduanya mengeluarkan tadi di awal-awal. Ahmad Yusuf seperti ini dia low kick lagi Bung. Seperti pada debutnya dia juga low kick yang sangat kencang, striking yang sangat kencang. Spinning Bung. Dan masuk ke masuk ke bawah wrestling. Sudah dapat back Bung, sudah bahaya. Bahaya Bung ini. Ahmad Yusuf back. Harus berhati-hati. Ya, terakhir Bung. Dia kalah juga di posisi bawah, di posisi guillotine. Kali ini kita harus bahaya, dia Bung. Juga harus berhati-hati. Kita lihat apa di apakah sudah masuk Bung simpul? Sudah masuk dalam. Sudah masuk warantinya Bung. Sudah masuk apakah akan tap Bung? Sudah dalam. Tinggal dikit lagi dia harus mendapatkan ungkitannya. Belum Bung, masih belum tampaknya, masih ditahan oleh tangan satu lagi. Sudah lumayan dalam ini, tapi belum Bung, masih belum Bung. Masih dalam. Itu Bung, baru masuk Bung. Lihat Bung, sudah mau merah Bung. Dia tap Bung, Ahmad Yusuf tap Bung. Dimenangkan oleh Brian Lawitan Bung. Melalui RNC Bung. Tidak disangka-sangka ya. Luar biasa Bung. Debut luar biasa dari Brian. Kita masuk ke putusan Dewan Juri Bung. Wasit David Strong memperhatikan pertandingan di ronde ke-1. Menit ke-1, detik ke-11. Dengan kemenangan tap out, menggunakan teknik rear naked choke. The winner dari sudut biru, Brian, the Spoil Boy.